Partai Persatuan Pembangunan resmi ngarojong pasangan Herman Suherman TB Mulyana Syahrudin Dina Pilkada Bupati Turta Wakil Bupati Cianjur tahun 2020. Pangrojong secara resmi medal satu tas eta pasangan nampak surat rekomendasi minangka bakal pasangan calon bupati jeng bakal calon wakil bupati Cianjur. ggni nyarepan Pikadakalawanwalatra tahun 2020, sejumlah partai politik di Kabupaten Canjur mimiti mengkett Pasini politik na jeung pasangan calon Anubakal tandang bulan Desember Nubakkal datang. salah sejina Partai Persatuan Pembangunan atau PT.LU Kabupaten Cianjur anu resmi ngarojong pasangan calon bupati Turwakil bupati Herman TB Mulyana periode 2020 2020 genep. Bari disaksian ku Partai Sejena Nungarojong, surat rekomendasi dipasrahkan ku Wakil Ketua 1 DPWP Lu Widang OKK Provinsi Jawa Barat Yusuf diwogan ku Ketua DPC PT Jimmy Perkasa turta rengrengan pengurus. Wakil Ketua 1 DPW PPP bidang OKK Provinsi Jawa Barat Yusuf Adem Raken ngaliwatan eta surat rekomendasi T pihak Partai Persatuan Pembangunan resmi ngarojong calon bupati jeng wakil bupati Herman Soerman Katut TB Mulyana di tahun 2020. ketakte di seorang rumah sararkan tinimbangan satu tas ngaelakuran survei internal secara walatra yen pasangan Bm Loyoog piken dirojjongku petluliananteetadina kepemimpinan Herman Suerman J TB Muliana cita-cita piken nga maju ke Canjur bisa ka Hontal pertimbangan antara fit and propertes dari 10 calon yang sudah dilakukan oleh DPC canjur dan yang dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Wilayah dan secara akademisi saya kira survei itu juga bisa menjadi sebuah barometer, kira. barometer bagi uh, sebuah langkah untuk pemenangan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Cianjur. sejeron itu Herman Suerman nembragen piakna ucap Nuhun karena rekomendasi anu dipasrahkanku petlu Turtan Neda2ajeng Parojjonati masyarakat canjur bikin sark Sega ngawangun canjur Luwi H tentunya saya dengan PakTP Mulya mohon doanya dan mohon dukungannya untuk warga canjur sehingga saya bisa melanjutkan pembangunan untuk di Kabupaten Cianjur bersama Pak TB sesuai dengan apa yang diinginkan oleh warga masyarakat Kabupaten Cianjur. Tepi Kaki Wari Cek Herman, pihaknya secara resmi ges nampa pangrojong ti lima partai politiknya, tapi PDI Perjuangan, Golkar, Partai Nasdem, Panjang Partai Persatuan Pembangunan. Heri Setiawan, Bandung TV.